Pemirsa, jenazah Salsabilah, korban tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung yang ditemukan di Cilacap, tiba di kampung halaman Minggu dini hari. Puluhan warga dan juga keluarga Salsabilah mengantarkan jenazah diiringi suasana haru. Keluarga berharap kepolisian segera mengungkap pelaku penabrakan yang diduga membuang jenazah Salsabilah dan kekasihnya ke Banyumas dan Cilacap. Jenazah Salsabilah tiba di Nagreg, Kabupaten Bandung sekitar pukul 00.30 Minggu 20 Desember 2021. Jenazah langsung dibawa ke pemakaman umum yang terletak tak jauh dari rumah duka. Puluhan warga mendampingi keluarga besar Salsabilah sambil melantunkan solawat. Keluarga bersyukur jenazah Salsabilah bisa ditemukan setelah lebih dari 10 hari keluarga melaporkan kehilangan gadis berusia 14 tahun tersebut pasca kecelakaan yang menimpa dirinya dan temannya Haris Handi Saputra. Mobil yang menabrak Salsabilah dan Handi merupakan mobil minibus warna hitam. Tiga orang penumpang yang berada di dalam mobil berinisiatif mengangkat Salsabilah dan Handi ke dalam mobil. Momen evakuasi tersebut sempat difoto oleh warga yang sebagian besar adalah tetangga Salsabilah. Keluarga maupun warga tak menyangka mobil tersebut malah membawa kabur Salsabilah dan Handi yang kemudian dengan keji dibuang di Banyumas dan Cilacap. Dari informasi tetangga ada yang ngikutin juga disuruh nggak boleh katanya. Dari informasi tetangga. Kalau udah lama-lama informasi terus berdatangan ke kami memberitahukan bahwa kejadian gini gitu kejadiannya. Itu yang di mobil itu seorang atau berapa orang? Waktu itu tiga orang. Mobil datangnya dari arah mana, Pak? Dari arah Bandung mau ke arah Limbangan. Kalau saudara akan sendiri kemarin posisinya? Posisi yang cewek. Ya korban. Sedang naik motor mau main tiba-tiba depan pom ketabrak katanya. Dikonfirmasi bahwa yang jenazah di sana ada almarhumah itu dari mana kan? Informasi dari pihak kepolisian ingin mencocokkan identik terus ciri-ciri untuk selanjutnya dibawa orang tuanya ke sana untuk memastikan apakah betul enggaknya. Ternyata alhamdulillah untuk saat ini jasad walaupun sudah dikubur di sana bisa dibawa pulang ke sini. Alhamdulillah. Keluarga berharap kepolisian Resor Kota Bandung segera bisa mengungkap kasus tersebut. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.